Oke, sobat IB yang saya hormati, sobat akademisi dan intelektual bermartabat, sobat IB. Kita akan lanjutkan program yang kita buat pada pertemuan pertama, yaitu kita akan lanjutkan dengan bagaimana mendeklarasikan variabel, ya, bagaimana mendeklarasikan variabel dan memberikan, ya, memberikan nilai kepada variabel yang sudah dideklarasikan, ya. Ada dua cara pemberian nilai. Pertama, pemberian nilai yang diberikan langsung pada program. Ya, di dalam kode-kode, dalam kode program. Yang kedua adalah diberikan melalui pemasukan nilai dari keyboard. Dan yang ketiga adalah diberikan dari hasil operasi-operasi yang melibatkan operasi-operasi matematik atau aritmetik. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dasar yang apa ini dasar-dasar daripada C++. Ya, pemrograman C++. Hari ini kita akan mengembangkannya dengan mendeklarasikan variabel, kemudian memberikan nilai kepada variabel. Ya. Kita lanjutkan. Di sini saya akan deklarasi tiga buah variabel, ya, tiga buah variabel masing-masing dengan tipe integer. Jadi saya tulis int spasi, misalnya x, koma y, koma z misal. Ya. Jadi ada tiga buah variabel yang saya deklarasikan, yang berarti bahwa saya memerintahkan kepada mikroprosesor untuk mengalokasikan tempat di dalam memori. Tempat itu ada tiga. Yang pertama diberi label X, label Y, dan label Z. Ya. Masing-masing dalam posisi kosong, tetapi hanya dapat diisi dengan bilangan bulat. Ya. Pemberian nilai kita bisa lakukan dengan memberikan langsung pada ruang tersebut. Jadi saya tulis di sini misalnya x sama dengan 10. Ya, x sama dengan 10 dan y sama dengan 100 misalnya. Ya, x sama dengan 10, y sama dengan 100, maka z itu adalah diperoleh dari operasi aritmetik, yaitu x ditambahkan dengan y. X ditambahkan dengan y. Nah, maka logikanya z itu memiliki nilai 110. Kita lihat, benarkah Z itu memiliki nilai 110? Maka saya tulis di sini C out, ya, C out, ya. Nilai Z sama dengan nilai Z sama dengan, ya, Z sama dengan Z, ya, sama dengan Z and line, ya, seperti itu, ya. Kita combine, ya, setelah kita menambahkan deklarasi variabel, kemudian memberikan nilai kepada variabel X dan variabel Y, lalu mengoperasikan X dan Y dengan operasi tambah untuk diberikan nilainya kepada Z.
kita lihat berapakah nilai saya compile ya 0 error. Kemudian saya run. Maka nilai Z sama dengan 110. Ya, nilai Z sama dengan 110. Apa itu Z 110? Ya tentu ini tidak informatif. Ya, jadi ini tidak informatif. Kalau ini adalah sebuah aplikasi, maka aplikasi ini kita tidak tahu nilai Z sama dengan 110 ini dari mana. Ya, maka supaya lebih informatif, ya perhatikan bagaimana supaya dia lebih informatif, maka saya tambahkan seperti ini. Ya, saya tambahkan seperti ini. Ya. Saya akan rubah yang tadi saya tulis sebagai nilai Z, saya akan rubah menjadi X. Ya, perhatikan X. Ya. Jadi sebagai pembanding saja, saya akan tutup ini dengan cara double slash. Double slash. Saya akan tutup, artinya saya hapus ya. Tidak dikompilasi, ya tidak dikompilasi, artinya dia dinyatakan tidak ada dalam program, yang tidak ada dalam program. Saya tulis supaya lebih informatif, ya supaya lebih informatif saya tulis X, ya perhatikan X ditambah, ditambah Y. Ya, X ditambah Y, ya perhatikan, sama dengan, ya supaya lebih informatif, ya, N, T, M. Ya, begitu kita membangun komunikasi antara user dengan komputer lewat aplikasi yang kita buat. Ya, jadi sudah saya rubah. Saya bandingkan dengan yang tadi, ya yang tadi yang hanya keluar nilai Z sama dengan 110, maka ini akan menjadi seperti ini. Kita compile dulu, ya kita terjemahkan dulu. Kemudian saya run, ya saya run. Perhatikan, ini lebih informatif. Yaitu 10 tambah 100 sama dengan 110. Ya, lebih informatif dibanding kalau saya tulis nilai Z sama dengan 110. Orang bingung, Z itu apa? 110 itu apa? Artinya dari mana? Tetapi di bawah, dengan cara yang di bawah, ini lebih informatif. 110 itu adalah berasal dari nilai variabel X yaitu 10 ditambahkan dengan nilai variabel Y yaitu 100. 10 tambah 100 sama dengan 110. Ya. Artinya dengan ini apa kita bisa membuat kalkulator, ya kita bisa membuat kalkulator. Ya. Jadi seperti itu ya, bagaimana kita membangun komunikasi antara user dengan komputer. Siapa yang merancang itu? Yang merancang itu adalah programmer. Ya, programmer. Jadi seperti itu. Oke. Di situ tadi, ya di situ tadi kita apa ini melihat hasil-hasil yang sebelumnya, artinya layar itu akan penuh dengan hasil-hasil eksekusi sebelumnya. Maka supaya hasil eksekusi itu, supaya hasil eksekusi sebelumnya itu terhapus dari layar, ya, maka saya tulis di sini seperti ini.
D L R ya S D N buka huruf tutup huruf titik perintah untuk membersihkan lain ya. Jadi hasil eksekusi yang kita peroleh sebelumnya itu dihilangkan, dihapus dari layar dengan perintah clear screen. CLR, STL. Sekarang, setiap kita akan merubah, menambahkan baris perintah, kita harus compile terlebih dahulu. Ya, null error. Kemudian saya run. Saya run. Nah, terhapus hasil-hasil eksekusi sebelumnya. Ya, jadi yang ada di sini tinggal yang terbaru, ya, yang baru dieksekusi. Itu program, contoh program di mana nilai-nilai variabel, di mana nilai-nilai variabel itu kita langsung berikan. Kita langsung isikan ke dalam ruang memorinya. Ya, kita isikan dalam ruang memori. Nah, bagaimana kalau ya, bagaimana kalau nilai-nilai itu kita masukkan dari keyboard? Artinya dia lebih fleksibel. Bagaimana kalau nilai-nilai variabel itu kita masukkan melalui keyboard yang berarti dia lebih fleksibel, berapapun yang harus yang kita masukkan maka dia akan hidup. Ya, saya tulis seperti misalnya saya tambahkan variabel yang lain, misalnya in ya in a koma b koma c ya a koma b koma c. Oke, saya akan isi. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi perhatikan membuat program itu dari 3 baris bisa menjadi 1000 baris. Ya, dari 3 baris menjadi 1000 baris. Ya, tergantung daripada apa yang kita ingin informasikan kepada user. Ya kan? Ya, apa yang kita ingin informasikan kepada user. Ya. Jadi saya tambahkan di sini C out, ya, C out, masukkan nilai A, A, ya titik dua, ya oke okay. Titik koma, ya. Petikan dan titik koma. Maka saya tulis untuk bereaksi. Ya, user bereaksi dari keyboard, masukkan nilai dari keyboard dengan perintah CI, yaitu A, nilai A. Jadi, apapun yang saya masukkan dari keyboard, itu akan menjadi nilai daripada A. Dan kita tahu bahwa A itu adalah integer, bilangan bulan. Jadi, masukkanlah bilangan bulan. Jangan huruf. Gitu. Jadi, demikian. Ya. Ya. Jadi masukkan nilai A dalam kurung supaya lebih informatif lagi dalam kurung bilang bulan. Nah, gitu. Lebih informatif. Ya. Lebih informatif. Ya. Gimana supaya dia komunikasi itu berjalan lancar? Maka itu semua didesain dirancang oleh programmer. Bagaimana program itu bisa user friendly? Itu diri tergantung daripada programnya. Oke, yang kedua, C out, saya tulis C out, masukkan nilai B, masukkan nilai B juga bilangan bulan. Ya, jangan masukkan huruf, jangan masukkan pecahan. Bilangan bulan. Ketiga titik.
dengan cara apa? Dengan C in. Perintahnya C in untuk nilai B. C in B. Lalu di bawahnya, ya, di bawahnya saya tulis apa ini C. C itu dari mana? C itu, ya, perhatikan C itu. Saya tidak ambil operasi tambah tapi kali, ya. Saya tulis A dikalikan dengan B, ya, A dikalikan dengan B. Lalu saya akan tampilkan hasilnya seperti tadi yang informatif, ya. Saya tulis C out, C out A, ya, lebih kecil per 13 masih kali, ya, kita bikin saja kalinya di baru. Saya juga X, ya, lebih kecil, ya, B, ya, lebih kecil, per 13 sama dengan per 13 lebih kecil, C, ya, lebih kecil, C, and L, and light, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi sudah dimasukkan nilai dari keyboard, ya. Juga ada contoh memasukkan nilai dari program dengan program via program sifatnya statis juga sudah dicontohkan di sini dengan memasukkan nilai dari keyboard, yaitu dinamis, sifatnya dinamis karena nilai-nilai yang kita masukkan itu bebas tetapi sesuai dengan tipe data yang sudah ditetapkan dalam deklarasi variabel. Ya, saya compile. Ya, saya compile. Ya, tidak ada yang salah. Tidak ada warning. Jadi warning ini adalah peringatan bahwa di dalam program ada yang kira-kira bisa menghasilkan nilai yang tidak tepat, tapi program secara sintaksis benar. Sementara error itu mutlak, tidak bisa diteruskan. Jadi kalau warning ada, program masih bisa diteruskan dengan resiko kemungkinan ada kesalahan hasil, penyimpangan hasil. Tapi bisa jadi tidak. Tetapi error itu mutlak tidak bisa dilanjutkan, harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Oke. Selanjutnya saya run. Ya, jadi perhatikan nilai yang dari keyboard sudah ada, jadi 10 tambah dari program sudah ada 10 tambah 100 ada 110. Sedangkan giliran saya masukkan dari keyboard, saya masukkan 8, enter. Nilai A 8, jadi 8 diberikan kepada A, ya kan? Kemudian nilai B saya masukkan 1000. Nilai B saya masukkan 1000. Enter. Nah, maka 8 kali 1000 sama dengan 8000. Informatif. Ya, informatif. Jadi saya kira begitu, ya, cara membuat program. Ini bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan menjadi kalkulator yang saintifik. Ya, bisa dikembangkan menjadi kalkulator pedagang misalnya, ya. Juga bisa dikembangkan menjadi kalkulator saintifik. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Saya kira demikian. Ya, demikian saya kira. Mudah-mudahan tidak membosankan, ya, karena ini berupa kode-kode programan yang kemungkinan, ya, kemungkinan pergi yang tidak tertarik pada coding-coding, coding pengkodean, ya, pemrograman.
Nah, ini akan menimbulkan kebersamaan ya. Tapi yang tertarik ini sangat-sangat menyenangkan ya, sangat-sangat menyenangkan. Jadi demikian ya per pembahasan kita untuk sesi yang kedua daripada Leaning for C plus plus for Beginner. Leaning C plus plus for Beginner. Ya, jadi belajar bahasa C plus plus. Belajar bahasa pemrograman C plus plus untuk pemula. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira kita simpan ya, kita simpan dulu sebagai praktikum yang kedua. Ya, saya tulis saja P2.